Sudah ada lebih 3 sentuhan dan kali ini tangan membawa dari Faisal Hairi untuk Hanaf yang menyudahkan haruskan dari Faisal Hairi. Thank you.
target pasal dilakukan. Dan selanjutnya tepat ke badan Saidan Marawi. Tepat namanya Jackson. Tepat namanya bintang badan. Ada di atas kaki anaknya dulu. Sasaran kegemarannya dan kembali memberikan mata-mata muda kesabar. Dari konsisten pada sasaran. Masuklah. Sudah berani. Sekali lagi ditukarkan semula dari sasaran kegemarannya. Sebelum ini tentang Bomber Fighters masuk untuk menggantikan mereka. Ini mereka mengikat sebenarnya daripada situasi pertukaran ini. Jason Putong ada sentuhan. Pak Arif Daniel dapat diselamatkan lagi. Dua sentuhan dari pagi clearance yang sebenarnya agak sukar, tidak dapat untuk diambil kesempatan oleh Wakno. Sebenarnya diambil dengan dalam kesukaran untuk turun dari tahun tanggal. Untuk Arif Daniel. Sekali lagi di sesi kedua, Jason Amputong ternyata tidak mengecewakan setelah satu lagi angkaran baik dari Darabah. Sasaran tujuh yang diperoleh warapak kepala Isak. Pertanyaan dari warapak yang sedangkan Frederick beliau satu minggu dulu tetapi berani yang tidak. Thank you.
melakukan servis itu. Apa kereta kau? Bawa balik tadi, parking lepas tu dia lock steering tu. Siapa yang lock steering kau? Kau lock steering? Tak, dia terlock sendiri ya. Alah, aku ambil kunci, kalau aku ambil kunci lalu, ni lah pusing-pusing, goyang-goyang. Jadi kalau terlock, tak boleh start lah? Start boleh. Steering tu dah lock lah. Yalah, boleh start tapi sharing tak boleh gerak lah. Besok, besok pula lah. Kau nak hantar ni, dia nak kerja ke apa semua kerja? Kunci tu kunci, lepas tu pusing-pusing steering je? Cuba. Tengok. Esok si Farah nak sebaik. Jauh.
senang dibaca oleh Fazal Hairi. Saksikan sepanjang hari. Kali ini akhirnya Salam dapat juga menyumbangkan mata dari servis padunya. Sebelum berhenti-henti, inspirasi sebenarnya yang diperlukan. Lebih-lebih lagi setelah anda terkena kita tunjuk satu. Bila ini berikan masalah tapi jangan terus masuk. Retanya dapat untuk melarikan diri dengan ancaman di belakang Jason Maputo. Sekarang juga membantu. Dia terus memperlukan kaki Aisyah pada sasaran tiga. Satu itu yang diperlukan oleh sasaran bagi pemelaku Titans. Kini kembali bersama Warapa. Langkah baik. Harus tiada halangan. Tapi ada challenge. Mereka mendakwa tangan Arjenya itu sebenarnya mengurangi tangan. Kalau pakai tangan, otomatik batal. Walaupun tak sengaja. Tak kena. Itu di bawah tengkuk. Tapi nampak seolah-olah bergulit lah, melirik di lengan kiri tu. Biasanya. Dan
sama Kerr lagi challenge. Challenge lagi. Sedih kata lagi ya. Sebab dia nampak terlalu tajam mungkin saksikan. Ketidak nanti 11-13 kita cuba bangkit. Perlukan angle challenge yang betul sebenarnya. Itu aku challenge jadi betul waktu. Tapi soalan, sebelum tekong melakukan servis, pembanding boleh keluar? Tak boleh. Itu juga yang tak boleh. Angkat kaki lagi. Lepas kontak, okey. Lima mata berturut-turut. Tetapi yang menariknya, sudah tidak ada lagi challenge jika bantu kader terlepas lagi. Dan cubaan warahat juga dari 18 bersasara itu satu cubaannya terbaik. Satu batu retetan 500 kita baru. Mengangkat mengangkat baik. Oh, tetapi terlepas bila bola kedua tersebut. Keluarnya, oh, perhatikan. Long spike juga. Angin Daniel mampu lanjut di serbuk. Tuhan dan sebenarnya Pak Haidi dan juga Arif. Masih terus lagi untuk tidak mendapatkan serangan dari Jackson. Jadi semakin menarik. Ruang LBS di selembang. Sudah diangkat baik. Di sana betul tiada halangan, tiada cabaran. Thank you.
sesuatu yang menarik sebenarnya. Tak ramai yang luput sasaran tuju apabila rejaman dilakukan. Ini apabila Arif dimasukkan, banyak tenaga yang datang daripada pemain ini. Seri-seri yang sentiasa juga memberikan mata, tetapi dah masuk set kedua seolah-olah sudah dapat membaca di manakah tempat orang tak ni. Thank you.
Dari arah itu, tapi agak
Dia adalah milik sambat kerana mereka bertahan seris. Sekali lagi, Warangkat Berjaya mengangkat Jason Amputong. Berjaya untuk memberikan kemenangan buat Sabah Warriors. Kesukaran di awalnya untuk mengangkat bola pertama. Tetapi, Jason Amputong dengan spike winner nombor 14 untuk memberikan kemenangan yang kedua dalam saingan SPL Premier untuk musim ini. Sabah Mountaineers akhirnya melangkah atas Melaka Titans. Melaka Titans perlu menunggu lagi untuk kemenangan pertama. 21-14, 21-16. Perlawanan yang cukup menarik disaksikan untuk perlawanan yang terakhir. Hampir saja sebenarnya Melaka ingin melakukan kebangkitan, tetapi kadang-kadang apabila sudah mendahului terlalu jauh, itu juga kelebihan. Apabila anda hanya memerlukan satu saja, ini kelebihan pada pasukan saya. Ini sekarang melakukan perangkat. Itu juga kelebihan juga, maka itu maka dia siapa dia. Jadi, kelima dari segi kekemaran. Di set yang kedua, tetapi Sabah Mountaineers buat kali pertama bermain hanya 2 set. Setelah 4 kali sebelum ini, mereka terpaksa memperoleh permainan ke set yang ketiga. Dan kali kedua berturut-turut menang set pertama. Dan itu membawa kepada